Selamat datang ke Aguri Channel. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, like, comment, dan share. Berita yang mengejutkan kita hari ini dari Fasa Sanda. Suami terlibat pengubahan wang haram, hidup Fasa Sanda huru-hara. Kita lihat apa yang berlaku. Pelakon terkenal Fasa Sandah menceritakan dirinya menjadi huru-hara dan mengalami masalah rumah tangga sebaik mengetahui suaminya selama ini merupakan seorang skamer. Tembelang suaminya sudah lama tidak bekerja terbongkar, sekaligus mendedahkan pekerjaan terkini yang dilakukannya yaitu pengubahan wang haram. Lebih memedihkan, perbuatan itu dilakukan bersama bekas kekasihnya. Begitulah lebih kurang jalan cerita mengenai karya terbaru lakonan saya dalam drama terbitan Radius One Skema, kata Fasha kepada Gempak. Fasha melanjutkan bicara dengan menceritakan watak dan para pemain lain yang terlibat dalam drama yang akan menemui penonton bermula 24 Mei ini di Astruria pukul 11 malam. Saya membawa watak Nisha, seorang istri hamil manakala suami saya adalah Kamal Adli. Dia terlalu sayangkan Nisha dan ingin memberi kemewahan kepada saya. Tanpa pengetahuan saya, dia sebenarnya seorang skamer dan melakukan kerja haram ini bersama bekas kekasihnya, ujar Fasha. Menurut Fasha, hal yang membuat dia terujah terbabit dalam drama ini adalah moral dan informasi yang disampaikan kepada penonton. Selain itu, kata Fasha, elemen komedi yang diwujudkan dalam drama ini juga pasti membuat masyarakat terhibur. Apapun, sama-sama kita saksikan karya terbaru dari Fasa Sanda. Sekian, terima kasih kepada Anda semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.